Teman-teman kalau yang ini apa blister itu beda-beda orang, beda tukang. Kalau blister itu sistemnya borongan. Kemarin itu buat belanjanya sekitar 2 juta setengah, teman-teman. Udah masuk 2 juta setengah tapi belum selesai. Kalau borongan tenaganya kurang lebih 3 jutaan, teman-teman. Ini baru diamplas, nanti diamplas sama di kasih dempul nanti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, dulur-dulur, semoga sampai semua baik-baik saja, yang punya urusan dipermudah, yang nonton banyak rezekinya, amin ya rabbal alamin, dikasih kesehatan, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan kemarin aku upload terus banyak yang nanyain. Ini seingat saya, barangkali ada yang nggak, mungkin kurang pas, mungkin karena lupa, bukan karena saya disengaja, teman-teman. Jadi ini Mas Tralis, ini sistemnya gimana? Ini sistemnya perlubang, teman-teman. Ya, perlubang 250. Apa itu terlalu satu? Ya, 250 ini perlubang, teman-teman. Tapi ini katanya besinya tipis, tapi menurutku malah bagus. Jadi nggak terlalu tebel. Menurutku bagus, teman-teman. Tapi kata istriku pun tipis. Nah, kalau ini blister itu borongan, teman-teman. Jadi saya beli bahan sendiri, tapi yang tetepan dibeliin sih. Nah, apa? Kalau ini tuh buat kemarin belanja itu udah habis 2.500, teman-teman. Ini buat belanja tok, tapi itu juga belum, karena bahan itu kayak thinner anti gores itu punya yang buat mobil, buat ngecat mobil, teman-teman. Ini katanya blister tapi semi melamik kayak gitu, teman-teman. Nanti warnanya itu terserah aku, bisa dicoba dulu, nanti pas misal ini tuh kurang terang, kurang gelap, nanti bisa digelapin lagi kayak gitu. Nah, terus untuk tukang yang masang granit itu per hari, teman-teman. Jadi per hari itu 130 buat tukangnya lah. Buat ladennya itu 110, teman-teman. Nah, buat apa? Ngasih medangnya itu 2 kali. Enggak ngasih makan kalau kayak gini. Jam setengah 12 itu pulang, teman-teman. Jam setengah 12 pulang. Nanti jam 1 kesini lagi, teman-teman. Nah, medanginya itu jam 9 sama jam 3 sore, malam 9 pagi dan megangin aja kopi, teh, terus jajan-jajan, buah-buah, kayak gitu. Jadi sebenarnya, oh ya, terus lagi, Mas, rumahnya gede, tiangnya kecil banget. Enggak, ini tiangnya emang baru maksudnya bukan ini, bukan nanti segini, ukurannya nanti itu 40 cm ya. Jadi sekitar ya 14, berarti 3 kali lipatnya ini, teman-teman. Nanti kan ditambah kata tukangnya juga, nanti ditambahin bata lagi kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk granitnya kemarin pada yang nanya, pada ada yang nyarain, Mas, kalau di grasi itu granitnya mending pakai keramik. Nah, kemarin aku nanyain ke gue, tangannya orang di kamera. Lah, kemarin aku nanyain ke itu, aku juga sempat disaranin tukang suruh pakai ini aja, pakai keramik. Lah, terus aku ke tukang toko bangunan mau beli keramik buat grasi. Terus katanya, Mas, ini yang bagus granit semi keramik, ini khusus buat grasi. Tapi memang itu diperuntukkan untuk grasi, teman-teman. Jadi udah kasar, bagiannya itu udah kasar. Harganya nggak tahu, murah kok, teman-teman. Terus granit yang buat lantai ini, aku yang beli pertama ini mahal, teman-teman. Ini satu dusbuknya itu isi 3, harganya Rp400.000, teman-teman, kurang lebih. Nah, beli yang sekarang itu yang murah-murah aja, teman-teman, karena udah nggak dikorek. Belinya sekarang yang ukuran 60x60, tapi asli ini marem banget, teman-teman. Yang ukuran 80x80 itu emang marem, cuma harganya juga mahal. Terus ketebalannya juga bedanya jauh banget, teman-teman. Kayaknya hampir setengah kayaknya.
Oh ini kandel banget teman-teman. Orang aku bawa satu aja kayak hampir gak kuat. Kayak gitu. Nah itulah per tukangan terus. Buat dulur-dulur yang mau membangun rumah mudah diperlancar. Kalau ukuran rumah ini aku 12x17. Yang saya tingkat itu belakangnya ukurannya lebar 12 ya, berarti panjangnya sekitar 7 meter teman-teman. Jadi yang saya cak itu belakangnya tok, nggak sampai separoh, tapi lumayan menghabiskan uang teman-teman. Mungkin kalau nggak dicak atasnya mungkin udah rapi, tapi ya permintaan anak lanang teman-teman. Nanti kalau besar mungkin anak-anakku pada senang ke atas ya. Kalau sekarang sih nyeplek lampu aja malas teman-teman, ke atas aja malas. Tapi ya mungkin nantilah, nanti kalau malam, kalau udah pada gede kok nanti kalau malam. Terus kayunya ini apa, kayu jati teman-teman, jati full, cuma ini yang panjang kok. Full jati lumayan harganya juga mahal. Jadi aku tuh belinya di Perhutani teman-teman, di Perhutani langsung dorongan. Nah itu dibelah sendiri, dibikin sendiri. Jadi dari kayu jadi kelondongan teman-teman, di Perhutani. Terus yang atas juga itu lumayan mahal-mahal teman-teman. Kayu yang nanti apa, nanti rayap, nggak tahu kayu apa teman-teman. Nanti rayap. Jadi nggak pakai berjaringan, aku pakainya kayu. Tapi marah banget teman-teman. Kalau tinggi nih, kayu nih, kalau pasai gede sekitar 4 meteran kayu nih. Tapi kalau paling atas ya nggak tahu. Kan yang tingkat yang 2 meter. Kayak gitu ya. Aku juga nggak hafal ya teman-teman, nggak hafal pertuangan. Jadi kalau ada salah mohon dimaafkan. Terus pas begini juga kan saya di Korea teman-teman. Aku pondasi cuma 2 hari berangkat Korea. Ini rumah berarti udah ditempatin belum ada setahun. Jadi makanya belum rapi tuh. Aku termasuk ini rumah baru. Terus uangnya juga kan mimpir ada rezeki. Lanjut ya ada rezeki berhenti ya gitu. Lah untuk gambar rumah ini tuh kemarin bikinnya di teman orang Rajgosi cuma gambarnya tok 2 juta. Kalau sama RAP itu hitungannya per meter teman-teman. Misal rumahnya 200 meter persegi nanti dihitungannya per meter berapa ribu gitu, nanti ketemunya berapa. Tapi kalau aku enggak, cuma mau gambarnya tok. Anak-anak aku tahu sih mau ngipil. Aku nggak harapnya mau mimpil, emang aku udah niatnya gitu, aku mimpil bikin rumah nggak mungkin langsung bagus karena uangnya juga gede. Kalau rumah gede aku pengen teman-teman asing, aku pengen punya rumah tuh gede, tinggi, jadi nggak sumuk, nggak empet-empetan teman-teman, terus ngemplong teman-teman. Jadi rumahku ini cuma seketan ini, seketan ruang tamu, kaitan ruang kamu, terus ininya tuh memplong sampai dapur teman-teman. Nah ini nanti ini tak bikin kayak aku lihat di gerbek rumahnya apa itu kayak rumahnya Laudia Cynthia Bella ini. Jadi tak sengket sini nanti misal ini mau di wallpaper ini tak cat putih. Oh ya ini banyak yang ngalem teman-teman, banyak yang ngacungin jempol. Ini temboknya nggak ada, maksudnya nggak pada retak-retak deh teman-teman, karena ini pakainya pasir cuci teman-teman. Tukangnya juga ngomong ini padahal garapnya bareng, banyak yang retak-retak. Ini kemarin tukangnya kan baru kesini aku liatnya nggak ada yang retak-retak ekor karena pasir cuci. Orang ini tak padang karena tak petang kayak gue putih tanah. Jadi aku rumahnya pengen ngemplong, pengennya kayak gini teman-teman. Aku terus modelnya juga modelnya nggak terlalu ribet, aku pengennya kayak gitu. Berapa ya? 9. Lah ini arsitek ya teman-teman. Arsiteknya mana nih?
Ya wis teman-teman, masih cek panene jare. Cukup sekian video kali ini. Terus kalau ada yang ditanyakan silahkan komentar, nanti sekalian tak bikin video. Terima kasih dulur-dulur, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe juga channel Yahistiku teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.